بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وَقُدَ فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla talalatin finnar Kau muslimin, ikhwan dan akhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah Rahimani wa Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan kurnia Allah Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian selawat beriring salam marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kala di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan adab yang ke-10 dalam bab ini yaitu adab dalam bertaubat yaitu mengembalikan hak-hak orang yang didolimi atau meminta dihalalkan. Ini sudah kita sampaikan sebagian namun belum selesai dan ini akan kita lanjutkan. Syekh menjelaskan di sini menurunkan hadis dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh <coughs> Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda man kanat li akhihi indahu madlumatun من عرض او مال فليتحلله منه اليوم قبل ان يؤخذ منه يوم لا دينارا ولا درهما فان كانت له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلومته وان لم يكن له عمل اخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه Kata Nabi Muhammad SAW, badan siapa yang telah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik dalam harta maupun kehormatannya, hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari ini, atau sekarang sebelum dia wafat. Sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham, jika ia memiliki amal salih, kata Nabi SAW, maka diambil darinya sekedar kezalimannya. Seukuran dengan kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal salih, maka akan diambil dosa dari orang yang dizaliminya. Dan dibebankan kepadanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita... Bahwa kezaliman atau dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, kewajiban kita ketika kita bertobat, hendaklah mengembalikan hak-hak mereka atau meminta dihalalkan. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kalau ternyata kita tidak dapat..." Saat kita bertaubat kita tidak bisa mengembalikan atau kita tidak kembalikan hak-hak mereka. Atau tidak meminta dihalalkan dari orang yang pernah kita zalimi Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita punya keamal salih. صالح, مضلومته, maka amal salih kita, pahala kita nanti di hari akhir diambil sesuai dengan seukuran dengan kezaliman atau dosa yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Kalau ternyata amal soleh kita nggak ada atau sudah habis karena banyaknya orang yang pernah kita zalimi, karena banyaknya orang yang pernah kita fitnah, kita tuduh dan lain sebagainya, maka dosa orang yang kita zalimi akan diambil sesuai dengan kezaliman kita dan akan dibebankan kepada kita. Dan di dalam riwayat lain yang masyhur dengan hadis muflis di mana kata Nabi Wasallam bertanya kepada para sahabat manil muflisu indakum menurut kalian siapa orang yang bangkrut maka para sahabat menjawab ada yang mengatakan oh orang bangkrut yang punya harta kemudian hartanya habis dan utangnya lebih banyak dari harta yang ia miliki dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa muflis bangkrut yang sebenarnya kata Nabi kelak pada hari akhir hasanat dia membawa segudang segunung kebaikan pahala ibadahnya pahala amal solehnya kelak di hari akhir dia datang dengan segudang Amal kebaikan. Bahkan kalau kita lihat, dari ibadah, dari pahala yang ia miliki, dia optimis. Dia yakin kalau dia dengan itu masuk surga. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tapi sayang, saat dia di dunia, dia pernah mendolimi sepuluhan. Dia pernah menyakiti sepuluhan. Dia pernah memukul sepuluhan. Dia pernah memfitnah sepuluhan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diambil pahalanya diberikan kepada orang yang kebaikan yang banyak tadi akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi sampai ludes semua pahalanya namun masih ada orang yang menuntut keadilan ya Allah ya Rab. dulu pernah dia menzalimiku di dulu dia pernah memfitnahku maka sementara kebaikannya sudah ludes sudah habis maka diambillah dosa orang yang dia zalimi kemudian dibebankan kepada dia. Inilah ikhwani wal akhwati fillah beratnya dosa yang kita lakukan apabila itu berhak berkaitan dengan hak-hak manusia. Sekalipun kita bertaubat kalau kita tidak mengembalikan hak mereka yang pernah kita ambil atau kita minta dihalalkan maka ini sangat berat tanggungan kita nanti kelak di hari di hari akhir. Kemudian Syekh menjelaskan di sini ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang bertobat jika dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia dan hak orang yang dizalimi. Baik darahnya, kehormatannya, maupun harta yang diambil secara zalim. Dan apabila dia khawatir tertimpa akibat buruk, hendaklah ia meminta dihalalkan tanpa menyebutkan namanya. Maksudnya begini menjelaskan kepada kita, ketika misalkan kita punya kesalahan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada kaum muslimin, kemudian kita ingin minta dihalalkan, bisa misalkan kita pernah menggunjing dia, pernah mengribah dia, pernah memfitnah dia, tapi dia nggak tahu, tapi kita kan tahu, kita yang melakukan, maka. Hendaknya, kalau kita khawatir, kita sebutkan kezaliman kita kepada saudara kita. Dia tidak akan menghalalkan, tidak memaafkan kita, maka enggak usah kita sebutkan. Kita sebutkan aja secara umum, "Wahai saudaraku, aku pernah, kalau ada kezaliman yang pernah aku lakukan, kalau pernah ada uh, kesalahan yang dosa yang pernah aku lakukan terhadapmu, tolong saya dihalalkan, tolong saya dimaafkan tanpa menyebutkan." Dosa atau kesalahan yang kita lakukan ini boleh, kalau kita khawatir, kalau kita sebutkan nanti dia nggak mau. Ya, kalau kita khawatirkan, tapi apabila itu dengan berhak, berkaitan dengan hak harta, ya harus kita sebutkan, harus kita kembalikan hartanya, kan gitu. Tapi kalau itu berupa kehormatannya, karena kita memfitnah dia, mencaci dia, uh, menghibah dia tanpa sepengetahuannya, ketika kita minta kita ingin bertaubat maka kita datang kepada orang yang pernah kita fitnah yang pernah kita gunjing kemudian kita minta maaf secara umum saja tanpa menyebutkan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan terhadapnya Kemudian kata beliau sebagian ulama bahkan membolehkan seorang memohonkan ampunan bagi orang yang telah dia ribah, karena takut akibat buruk jika meminta Kehalalan kepadanya ini sebahagian saja. Namun yang e, sebaiknya ketika kita bertobat maka semua dosa, semua kesalahan, maksiat yang kita lakukan yang berkaitan dengan hak-hak manusia maka dua yang harus kita peluhi apakah kita mengembalikan hak mereka dan atau kita meminta dihalalkan. Ini adab yang ke-10. Adab yang ke-11 yaitu menggantikan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-114. Allah katakan innal hasanati As sayiat. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan keburukan-keburukan. Artinya hendaklah seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang pernah ia lakukan harus dibaringi, harus ia ganti dengan kebaikan, harus ia ganti dengan amal saleh. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, bersabda Wa Iringilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya, hendaklah ia mengiringi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, dengan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, maka hendaknya orang yang bertobat tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam perkara yang ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menggantinya dalam hal itu. Artinya setiap dosa yang kita lakukan apalagi kita menyadari mengingat ya terusus lebih lagi kalau kita memang melakukan maksiat itu dengan kesengajaan kita dan kita tahu maka jangan pernah kita Uh, tinggalkan suatu kesempatan bahwa setiap maksiat, setiap dosa yang kita lakukan, hendaklah kita ganti dengan kebaikan yang setimpal, dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal dengan itu. Kemudian, beliau juga menjelaskan, jangan pula ia meninggalkan suatu maksiat, melainkan ia melakukan yang sebaliknya. Dan lawannya berupa amal ketaatan. Misalnya kata beliau Hendaknya orang yang Maksiat itu dengan berdusta Kalau kita pernah melakukan Dusta, melakukan bohong Kemudian mengganti Dengan kejujuran Saat kita sudah bertobat Maka harus kita jaga Jangan pernah lagi melakukan Suatu kebohongan Bahkan sekecil apapun Akhwani wa billah memang pada hari ini kaum muslimin dari umat ini suatu kebohongan sangatlah mudah dilakukan bahkan dianggap hal ya bunga-bunga hidup hal yang biasa dilakukan orang apalagi sekarang kita lihat ada banyak yang dilakukan saudara kita bahkan profesi mereka pelawak misal mereka berbicara dengan suatu kebohongan hanya untuk membuat orang ketawa sudah bohongnya dosa membuat orang ketawa dengan kebohongannya juga dosa namun yang sangat kita sayangkan mereka tidak menyadari bahkan mereka bangga kalau dengan kepintaran mereka, kejeniusan mereka untuk berbohong dan bisa membuat orang ketawa, mereka bangga, mereka senang. Maka ketika orang yang pernah melakukan suatu kebohongan, suatu dusta, hendaklah ia ketika bertobat membalasnya, menggantinya dengan kejujuran. Barang siapa yang bermaksiat berupa zina hendaknya ia mengganti dengan menjaga kehormatannya. Setelah dia taubat dari zinanya, maka dia bertekad untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga kesucian, kesucian dirinya dan seterusnya kata beliau. <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam <tuh> surah Al-Baqarah ayat yang ke-159 160 الله برفرمن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Ikhwan, ini suatu dosa, suatu kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Khususnya para duat, para mubalik, sering mereka menyembunyikan suatu kebenaran dari keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah hanya karena dikhawatirkan orang banyak jamaahnya, pendukungnya akan lari dari dia. Karena mereka tidak suka dengan kebenaran yang ia ketahui tersebut. Sehingga mereka menyembunyikannya, enggak menyampaikannya. Misalkan saja, Ikhwan, perkara akidah yang sangat Jarang kita dengar disampaikan oleh kebanyakan doa pada hari ini, di negeri, di negeri ini kering dari penyampaian kepada umat tentang akidah kaum Muslimin. Padahal, kalau kita lihat sekarang ini, di mana perkara-perkara yang menyelisihi akidah Islam yang menghancurkan tauhid ini merajalela dan laku di mana-mana. Hampir tiap malam kita lihat tayangan-tayangan di televisi yang merusak akidah umat, yang merusak akidah Islam. Para duat, para dai, khususnya yang ya sudah dikenal di media, sudah dikenal oleh kaum Muslimin secara umum, tapi mereka diam. Mereka lebih memilih menyampaikan perkara yang berkaitan, misalkan dengan politik, dengan kekuasaan, dan lain sebagainya, dan meninggalkan, menjelaskan kepada umat tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya sihir, perdukunan. Coba kita lihat, kuat pada hari ini. Di mana-mana, kaum muslimin mudah kita dapati mereka mempercayai praktik-praktik perdukunan yang lebih parahnya lagi. Sebagian orang berkedok agama, menjual agama, mengatasnamakan agama, padahal mereka mempraktikkan praktik perdukunan. Mereka tahu, mereka tahu. Ini yang mereka sembunyikan mimba di mata linnas fi kitabillah mereka setelah mereka kami jelaskan kata Allah kepada manusia dalam Al-Qur'an mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat kemudian kata Allah illal tabu kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu wa bayyanu. mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Ula fa ula atubu alaihim kata Allah. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sudah melakukan kebaikan melakukan maksiat melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa kemudian mereka bertobat kepada Allah wa aslahu dibarengi dengan melakukan perbaikan artinya harus diseimbangkan kalau dulu kita melakukan dosa, Kau dulu melakukan keburukan, ketika kita bertobat maka dituntut dari tobat kita hendaklah kita merengi dengan perbuatan baik yang setimpal yang sebanding dengan maksiat yang kita lakukan. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Artinya sebesar apapun ikhwani akhwati ya fillah dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Selama kita datang kepada Allah sebelum ayat kita berakhir, sebelum nyawa menjemput kita, sebelum waktu bertaubat tertutup untuk kita, kita datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah berjanji akan menerima taubat hambanya. Dan Allah mengikrarkan kepada kita hambanya, bahwa Allah itu Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Adab <tuh> kemudian kata saya menjelaskan di sini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan taubat mereka dari dosa yaitu menyembunyikan kebenaran. Ini banyak sekali lagi kita ingatkan. Banyak orang yang menyembunyikan kebenaran karena takut hilang ...popularitas, bahkan mungkin hilang mata pencaharian atau hilangnya pendukung. Akhwani akhati, wallahi saya pernah berdialog dengan tokoh-tokoh agama di negeri ini, di daerah saya... Tempat saya tinggal, ketika kita membahas perkara-perkara yang dilakukan oleh banyak kaum Muslimin yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada syariatnya dari agama, kemudian kita akan sampaikan kepada mereka, "Kenapa ini yang kita jelaskan kepada umat? Kenapa sebaliknya?" Yang ada tuntunannya, yang ada penjelasannya, yang ada syariatnya, kemudian kita sembunyikan dari kaum muslimin, tidak kita sampaikan kepada mereka, maka mereka menjawab, "Kami takut kalau mereka akan marah." Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan, "Memang kita tidak meyakini bahwa dapur kita dari sana," kata mereka, "tapi kalau kita enggak." jelaskan apa yang dimau oleh masyarakat. Apa kerjaan kami? Apa kerjaan kita? Inilah hujah, inilah alasan mereka dari menyembunyikan, tidak menyampaikan kebenaran kepada umat. Maka kata Syekh, orang yang dalam ayat ini Allah menjadikan kesempurnaan taubat orang yang telah melakukan perbuatan dosa seperti ini menyembunyikan yang hak kemudian tidak menjelaskannya kepada umat bahkan hanya menyampaikan apa yang diingini oleh orang banyak dan itu yang kita lihat ikhwan sehingga orang awam mengira agama ini hanyalah diukur kalau orang banyak melakukannya Agama ini dianggap benar kalau orang banyak melakukannya. Apakah mereka tidak pernah mengetahui apakah yang dilakukan oleh orang banyak itu sudah benar sesuai dengan Al-Quran atau sunnah? Karena jarangnya mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan penjelasan dari guru-guru mereka. Akan kebenaran yang banyak disembunyikan oleh sebagian kaum Muslimin pada hari ini disembunyikan oleh para duanya. Maka, orang yang melakukan dosa ini haruslah melakukan kebaikan saat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka harus berani menjelaskan bahwa yang selama ini mereka lakukan adalah suatu kekeliruan. Dan mereka harus berani menjelaskan yang setimbal kepada umat, kalau yang benar itu seperti inilah. Ini yang harus dilakukan kalau mereka benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dosa mereka ini yang Allah jelaskan dalam ayat yang sudah disampaikan di atas tadi, adab yang ke-12 menjadi lebih baik secara umum setelah bertobat. Kata beliau, hendaknya seorang menjadi lebih baik setelah bertobat, baik dalam perilaku, muamalah, dan seluruh keadaannya. Seorang yang selama ini melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada perubahan yang lebih baik. Jangan bertobat dari suatu dosa kemudian justru terjerumus kepada dosa bahkan yang lebih buruk. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Ikhwan ya banyak anggapan dan bahkan suatu keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka melakukan maksiat kemudian mereka menjadarinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang mereka melakukan berupa pelanggaran atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram maka ketika mereka bertobat cukup bagi mereka hanya meninggalkan perbuatan haram tersebut tapi tidak dibaringi untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan amal-amal saleh misalnya Misalkan pelaku zina, peminum khamar, atau sekarang yang marak, ya, narkoba, judi. Ya. Kemudian ketika mereka bertobat, ya hanya meninggalkan minum khamarnya, hanya meninggalkan narkobanya, hanya meninggalkan zinanya. Tapi mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tetap enggak salat. Puasa tetap enggak puasa. Tapi mereka sudah mengira, sudah menyangka. Bahwa mereka itu sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Ini sangat keliru. Maka orang yang bertobat. Hendaklah harus menjadi lebih baik dari sebelum mereka bertobat. Sekali lagi perlu kita tegaskan ikhwan akhwati ya fillah rahimakumullah. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa maksiat itu hanya sekedar melanggar larangan-larangan Allah. Hanya sekedar melakukan yang haram, itu maksiat bagi mereka. Sedangkan meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah-perintah Allah yang Allah bebankan kepada mereka bukanlah suatu kemaksiatan sehingga ketika mereka bertaubat mereka sudah anggap mereka baik hanya meninggalkan larangan yang selama ini mereka kerjakan sementara belum melakukan kewajiban yang Allah perintahkan atas mereka ini bukan taubat yang sebenarnya ikhwan orang yang bertobat harus secara umum Apakah perilakunya, muamalahnya, ibadahnya, dan seluruh keadaannya harus berubah dari sebelum mereka? Bertobat, kalau hanya seperti itu saja, hanya meninggalkan apa yang Allah haramkan, tapi tetap tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ini bukanlah taubat yang sebenarnya. Ini bukanlah taubatan nasuha. Ini bukanlah taubat yang hakiki. Sehingga dikhawatirkan tobat yang seperti ini akan mudah menjurmuskan kembali mereka eh, mereka kembali kepada dosa yang selama ini mereka lakukan. Adab yang ke-13. Menutup aib diri apabila Allah menutupinya dan tidak membongkarnya. Akhwani akhwati, terkadang sebahagian orang pelaku dosa saat mereka melakukan maksiat, melakukan dosa dalam keadaan kesendirian mereka dan Allah sudah menutupi aib mereka ini. Artinya hanya dia yang tahu dan Rabbnya dengan Allah, namun... Mereka membongkarnya, mereka mempertontonkannya, itu menjelaskannya membongkar aib mereka kepada orang lain. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, ikhwan. maka ketika kita atau seorang hamba melakukan dosa maksiat kepada Allah, yang hanya tahu pelakunya saja pelaku saja dan Tuhannya maka tidak dibenarkan memberitahu membongkarnya menjelaskan maksiat dosa yang ia lakukan kepada orang lain Asyik menjelaskan di sini kepada kita menutupi aib diri sendiri termasuk adab dalam Islam. Artinya kita diperintahkan kalau memang kita sudah terlanjur terjerumus kepada suatu maksiat, udah kunci, tutup, rapat-rapat selama orang lain, selama orang banyak tidak mengetahui dosa kita, cukup hanya kita yang tahu dengan Allah saja. Jangan pernah kita bongkar, jangan pernah kita buka aib itu kepada orang lain. Ini ada yang diperintahkan dalam Islam. Kemudian kata beliau janganlah seorang menceritakan maksiat dirinya. Namun ia harus menyembunyikan maksiat yang dilakukannya dan menutup aib dirinya. Janganlah ia menceritakan aibnya kepada siapapun. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya bersabda kata beliau ijtani buhadhil qazurat ta'ala anha faman minha, الله, kata Nabi SAW, jauhilah perbuatan-perbuatan kotor yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang tertimpa sesuatu darinya sudah terlanjur dia melakukan apa yang diharamkan Allah. Sudah terjerumus dia kepada maksiat, hendaklah ia menutupinya kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia menutup rapat-rapat dosanya, aibnya selama Allah menutupinya dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita menyadari kekeluruan maksiat dosa kita maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelaku maksiat tidak boleh menyebarkan maksiatnya di tengah-tengah umat manusia, menceritakan membicarakannya di tengah-tengah mereka sebab hal itu dianggap sebagai perbuatan menyebarkan kedurhakaan dan kejian di tengah masyarakat serta merupakan sikap sombong dan bangga dengan maksiat. Islam telah melarang orang menyebarkan perbuatan maksiat dan menjadikannya sebagai sebab kebinasaan. Dalam hadis <coughs> yang derajat kemam Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa mujah Mujahirina Wa innal إجهارا وإن من الإجهار أن يعمل العبد بِاللَّهِ عملا ثم يسبه وقدر سطره ربه فيقول يا فلان قد علمت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويسبه يشفو يكشف ستر الله عنه Seluruh umatku kata Nabi Muhammad SAW dimaafkan kecuali al-mujahirin. Yaitu orang-orang yang menyebarkan perbuatan maksiatnya. Ini ikhwan banyak orang yang bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Bahkan ikhwan kita lihat perbuatan-perbuatan keji. Seperti pornografi yang dilakukan oleh umat manusia hari ini. Mereka dengan bangga mempertontonkan maksiat mereka menyebarkannya di media sosial yang mereka punya. Dan bahkan mereka jadikan itu sebagai jalan untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan rezeki mereka. Ini orang-orang mujahirin, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang mujahirin ini tidak mendapatkan maaf. Ya? Kita ulang kata Nabi Wasallam, Seluruh umatku dimaafkan kecuali orang-orang Yang menyebarkan perbuatan maksiatnya Termasuk ijihar adalah seorang hamba yang melakukan maksiat Pada malam hari Kemudian pada pagi Harinya Allah menutupinya Namun ia malah berkata Wahai pulan Aku telah melakukan begini dan begitu di malam hari Pada malam hari Allah menutupi aibnya tetapi keesokan harinya membuka penutup Allah dari aib dirinya dengan demikian kata naib, kata Syekh di sini wajib atas setiap muslim untuk tidak membuka aib dirinya sendiri yang terakhir selalu memperbaharui taubat ini adab yang terakhir dalam bab ini terkadang kita sendiri ikhwan tanpa kita sadari, ada kekeliruan, ada maksiat, ada dosa yang pernah kita lakukan. Namun, terkadang kita kembali terjerumus kepada dosa dan maksiat yang sama. Maka, kita diperintahkan dalam syariat Islam untuk senantiasa, untuk selalu setiap saat memperbaharui taubat kita ketika kita menyadari atau kita tidak menyadari kita diperintahkan untuk senantiasa banyak istighfar kepada Allah untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh menjelaskan kepada kita kata beliau terkadang seorang berbuat tak bertaubat namun kemudian kembali melakukan maksiat sehingga ia harus bertobat kembali. Kalau memang kita sudah bertobat dari satu dosa, kemudian dengan berjalannya waktu kita terjerumus kembali kepada dosa itu dan itu kita sadari. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa mentajdid memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah selalu memperbaharui taubat dengan hati dan lisannya. Telah disebutkan pu, kata beliau, artinya beliau sudah menjelaskan kepada kita dalam adab-adab sebelumnya riwayat-riwayat hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita bahwa setiap muslim yang ber melakukan maksiat, yang melakukan dosa tidak boleh menunda dari bertobat dari setiap dosa dan maksiat yang dilakukannya. Apakah dosa yang ia lakukan sudah pernah dia lakukan sebelumnya kemudian bertaubat atau dengan dosa yang baru yang ia lakukan? Maka sekali lagi ikhwan akhwati kita senantiasa dituntut untuk selalu memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka bab ini sudah kita selesaikan dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru. Kita sudahi dan kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.